konsep Kanta. Kanta menggunakan aplikasi pembiasan cahaya, a refraction. Kenapa refraction? Lihat cahaya yang lalu pada kawasan sini, light travel and pass through, maksudnya melintasi kanta tersebut dan dikeluar melalui kanta tersebut. Ini dinamakan proses pembiasan, bermaksud cahaya boleh tembus melalui kanta. Contoh macam mata kita lah, kita boleh lihat sebab cahaya masuk ke dalam mata. Okay. Ini example yang cikgu guna ni adalah menggunakan kanta cekung ataupun concave. Concave lens dia nipis di bahagian tengah. So sifat concave lens adalah mencapah, diverging. Kenapa? Lihat pada kawasan sini adalah parallel light ray. Pass through the concave lens, dia akan diverging. So nampak cahaya tu dia mengembang. Bila cahaya mengembang maksudnya diverging, dia mencapah. Okay. So kita lihat kepada sifat bagi sebelum tu, dia punya focal length dia adalah berada di luar kanta. Maksudnya di kat mana pusat cahaya tu dibekalkan lah. Kita tak nampak lah, tapi dia akan menghasilkan image maya, iaitu virtual image. Focal length dia adalah negatif. Okay, dalam lukisan nanti kita akan nampak dengan lebih jelas. Okay. Kita rujuk kepada convex lens. Okay. Convex lens ni cikgu guna convex lens yang tebal sedikit. Convex lens yang tebal. Okay. Sifat convex lens, kalau kita rujuk kepada dia punya bentuk dia, dia kembung di tengah, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil cembung. Dia gemuk di tengah. Okay. Convex lens, apabila cahaya paralel ataupun cahaya selari melepasi melalui convex, all the light ray will be converging into one point. Akan converging into one point. So yang ni adalah titik fokus dia. So jarak antara principal axis, iaitu kawasan tengah convex lens tu, dengan jarak titik fokus tu dinamakan focal length. Ini adalah focal length bagi convex lens. Ataupun kat sini titik point ni kita panggil focus point. Ini cikgu guna convex lens yang tebal. Jika cikgu guna convex lens yang nipis, kita tengok bila convex lens tebal, bermaksud power dia besar, focal length dia adalah kecil. Tapi bila kita guna convex lens yang nipis, focal length dia adalah sangat panjang. Dia punya focal length dia sangat panjang. Tak nampak kat sini kan? Tapi focal length dia adalah panjang. Ni menunjukkan bahawa bila nipis, means power dia adalah kecil. Kita ulang balik. Ini bila power dia besar, focal length dia adalah kecil. And bila nipis ataupun kurang power, focal length dia adalah panjang.